si baru lagi jilat-jilat yang artinya eh itu jantan. Halo teman-teman, balik lagi di channel kita Zilawod. Kali ini kita kedatangan tamu dan tamunya ini bernama Mas Wawan. Halo Mas. Nah, tujuannya Mas Wawan kesini nih adalah ngasih kita di Zilaland itu iguana jantan teman-teman. Nah, kenapa dikasih kita karena apa Mas? Karena udah kegedean. Udah kegedean. Gak mau dimasukin kandang. Terus kalau dikeluarkan takutnya nanti bahaya, bisa gigit yang lain juga kan. Oh. Apalagi ini musim birahi ya, jadi cenderung suka gigit. Nah, kita langsung aja lihat iguananya teman-teman. Yuk, nih. Wih, mantap. Gede ya, gede itu. Ini aku lihat dari penampakannya sih kayaknya birahi berat. Semoga adaptasi sini bagus ya, ketemu sama jantan lain. Ya, buka. Ya, teman-teman, ini si kasih nama siapa nih, Mas? Belum ada namanya. Belum ada namanya. Itu buat kalian yang mau kasih nama, keren ya. Oke, okay. Ini di sana udah ada beberapa iguana yang nungguin. Sini aja. Belum pernah ketemu iguana lain. Wow, pertama kalinya ketemu sama iguana lain. Moga-moga nggak duel ya. Tuh ketemu ini jantan. Si semen. Tuh, contohnya kejar-kejaran kayak gitu tuh. Ini belum dikasih nama. Kasih nama siapa ya? Keren ya Oni ya. Ini ada sejarahnya, Mas. Sini, Mas. Sejarahnya gimana? Jadi sini, Mas. Duduk sini. Nah. Sejarahnya iguana inilah. Sejarahnya. Oh iya. Jadi ini dibeli Mas Wawan 2000 tahun 2016 ya. Tahun 2016. Terus dipelihara dari umur 3 bulan tadi ya. Sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan dipelihara dari tahun segitu sampai sekarang, dan gedenya udah segini nih sekarang. Tuh, dan jantan ya. Ayo keluar lah. Nanti deng. Ini udah ditantangin nih sama satu ekor iguana red. Spike-nya metal banget ya. Tapi nanti Mas mengikhlaskan ini spike-nya amburadul ya di sini, Mas. Pasti nanti ada salah satu salah dua ekor yang gigit-gigitan. Apa ya? Yang penting di sini dijaga dengan baik. Jadi ini tadi udah cerita belum sih? Jadi ini satu ekor iguana ini Mas Wawan tuh mau ngibain ke kita teman-teman, karena memang nggak kerawat udah kita ya tadi. Memang nggak sempet lagi ya, nggak sempet lagi karena udah gede juga, dan takutnya nyerang siapa sih Mas? Anak kecil. Jadi masnya juga juga kena gigit nih. Kena gigit. Kena gigit. Oke, jadi ya moga-moga adaptasi di sini baik. Terus ini udah mulai keluar. Dan yang menariknya nih baru pertama kali ketemu sama iguana lain ya berarti. Ini kata Mas Wawan barusan baru ini ketemu, dari dia umur 3 bulan sampai sekarang baru ketemu lagi nih iguana lain.
Berarti sejarahnya hampir sama kayak si Dudut juga. Dudut itu juga datang juga baru pertama kali ketemu sama iguana yang lain. Dari kecil dipelihara sendiri. Halo. Bagus ya motifnya ya. Motifnya memang gini terus mas. Shhh. Ayo. Nakal kuy. Hei. Kalau apa di kandang umbaran gini aman. Nah yang masalahnya masuk ke kandang situ tuh mas kemarin. Di kandang rino, bukan rinonya yang gigit. Jadi ada dua jantan masuk ke kandang rino. Ini turun. Main semen. Ayo jangan duel ayo. Moga-moga malah kayak gini ada yang kalah mas. Soalnya kalau sama-sama ngotot hancur. Itu ngalah. Semen ikut-ikutan. Ayo. Wah. Tahu. Bubar. Ayo. Kalau si itu kalah mesti sama si semen. Tapi semen kalau ke sana, kalau ke sana keserang Dudut. Jadi wilayahnya sendiri-sendiri. Teritorinya sendiri-sendiri. Jadi Dudut gak pernah kesini. Dari sana kesini itu gak pernah. Semen datang menyelamatkan. Coba. Sebaiknya sayang ya, Mas. Sebaiknya sayang ya. Tambah menjadi-jadi ya. Tuh. Mungkin tadi apa semen membela itu ya yang baru ya. Jadi si yang belum punya nama ini nggak jadi tarung sama ini. Malah tarungnya sama semen. Sikat. Kayak dikawin ya. Jadi kalau salah satu kalah ini ikut-ikut lagi. Nih, ketemu sama semen. Tuh, obat. Nah. Super. Jalan-jalan, ayo. Semen. Enggak. Where nih?
Udah kalah berarti si yang baru biasanya ngalah dulu, dan setelah itu udah selesai, nggak akan duel lagi ya. Sip, lihat semen minum ya, udah selesai. Ya, kita baru tinggal sebentar, dan yang baru ini, si baru, malah deketin si Dudut. Dan kelihatan gak ya? Tuh, buset, berani banget. Dudutnya cuman terpaku. Woi, padahal udah luka ya teman-teman. Tuh lihat bagian badannya yang si baru ini, luka banget. Luka apa ya, kegores lah, nggak begitu parah. Dia malah nantangin Dudut. Coba ini kita baru awasin, kalau nanti terjadi hal yang tidak diinginkan langsung kita tarik. Sementara nih Dudutnya kalem banget ya, dia diem aja. Tuh yang baru, si baru lagi jilat-jilat, yang artinya itu jantan coy. Ya, itu jantan coy. Mungkin karena ini si baru ini nggak pernah ketemu sama iguana lain, jadi mungkin salah satu faktor yang bikin dia nggak tahu jantan mana betina mana ya. Kali. Oke, selama ini sih masih anteng. Oke. Aduh. Anjay, ngapain sih bocah? Tapi mentalnya boleh diadu juga nih. Ternyata ya, Dudut yang sebesar itu digigitin coba. Dan Dudutnya cuma diem aja coba. Ups. Ditarik aja nih, bahaya daripada bahaya. Ayo kan, nggak boleh. Tuh betina. Jangan yang jantan ya. Sip. Nih. Oke, ini lukanya yang tadi nih. Lumayan ya. Kegores. Yang ini bisa sembuh sendirilah. Asalkan dia enggak terlalu dominan lagi sama jantan-jantan yang lain. Oke, nanti kita kasih betadine. Oke, teman-teman, gitu dulu vlog kali ini. Tadi kita udah naruh si namanya si baru aja ya sementara ya. Buat kalian yang punya ide, kasih nama si baru ini, langsung kasih tulis di komen ya, teman-teman. Oke, kita mau ngucapin terima kasih buat Mas Wawan. Dia lagi lihat-lihat di Gilalen, teman-teman. Makasih banget, dan akan kita rawat si baru ini. Nanti kita awasin lagi karena dia jantan dan ini lagi musim birahi ya. Jadi perlu diawasin dulu, teman-teman. Oke, gitu dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dah, tuh Dudut. Nih berani banget nih sama Dudut. Coba tuh ditantangin coba. Ditantangin bro. Takut loh Dudutnya. Oh, rading. Oh. Aduh!